Hai, hai teman-teman. Hari ini kita lagi ada di Kota Purwokerto. Kita mau menginap di Hotel Wisata Niaga Purwokerto. Ikuti keseruan kami. Akhirnya kita sudah sampai di Kota Purwokerto. Lumayan ya perjalanan jauh dari Bandung ke Purwokerto. Sekarang kita menuju ke hotel. Akhirnya kita sampai juga di Hotel Wisata Niaga. Rencana kita mau menginap 2 hari 2 malam di sini. Untuk lokasinya Jalan Merdeka nomor 5 Purwokerto ya. Ada yang pencet ya. Naik apa turun? Naik. 382. Kaseng. Ayo Renata, Rere masuk. Rere jangan kaget mama. Hai hai. Hai teman-teman. Oh, ini dulu, Mbak. Ambil aja, Pak. 382. Yo, facility dulu. Sini. Kita dapat kamar. Sekarang kita mau lihat apa tiketnya. Kita pindah kamar ya teman-teman, karena yang kamar tadi sebelumnya itu smoking area. 568. Ih, pakai ini aja, Pak. Pemandangannya, Kak? Iya. Loh, ini ada. Tangga tadi enggak jadi kamar. Ini pemandangannya. Bisa kita lihat. Jadi hotel ini nggak cuman dapat sarapan, tapi dapat makan malam juga. Sekarang ini kita pesen sop iga dan nasi goreng. Teman-teman bisa makan di resto ataupun bisa diantar ke kamar. Kebetulan kami baru sampai Purwokerto dari perjalanan dari Bandung ke Purwokerto, jadi kita minta diantar saja ke kamar. Yang lebih asik lagi ada microwave-nya di kamar, jadi kita bisa angetin makanan sewaktu-waktu. Selamat pagi. Kota Purwokerto. Natalia mau cari sarapan. Sarapan. Sarapan dulu. Ini tempatnya. Mau makan apa? Salad, omelet. Di sini ya.
Ada lobby penunggu. Iya. Ini suasana lobby di siang hari ya teman-teman. Karena kemarin waktu kita sampai di hotel ini pas malam, jadi kita belum lihat suasananya kayak apa nih kalau siang hari. Eh sayang ya. Itu tadi keseruan kami menginap di Hotel Wisata Niaga Purwokerto ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah ikuti keseruan kami.